Nabi Jurjis dengan bangsa Bani Israel. Bahagian 1. Tersebutlah kisah seorang raja Bani Israel yang sangat zalim pada zaman dahulu. Kezalimannya bukan saja terhadap rakyat jelata tetapi juga mengingkari perintah-perintah Allah dan larangannya. Baginda memerintah mengikut sesuka hati dan hawa nafsunya. Dengan itu, maka Allah mengutuskan seorang Nabi bernama Jurjis bagi menghapuskan kezaliman Raja Bani Israel yang melampaui batas itu. Maka, setiap hari, Nabi Jurjis berusaha menyedarkan rakyat dan rajanya bagi mengikut perintah Allah. Tetapi segala ajakan tersebut tidak dihiraukan. Sebaliknya secara terang-terangan baginda menentang ajaran Nabi Jurjis itu. Akhirnya, Allah menurunkan bala ke atas kaum Bani Israel di mana bertahun-tahun Allah tidak menurunkan hujan. Tanah menjadi kering kontang yang akhirnya tanaman dan haiwan banyak yang mati. Berlaku kebuluran di sana sini. Rakyat tidak lagi pergi ke kuil untuk menyembah berhala kerana sibuk menguruskan diri masing-masing. Semakin ramai rakyat yang pergi menghadapnya untuk meminta bantuan. Raja menjadi semakin bingung memikirkan keadaan negeri dan rakyatnya yang ditimpa malapetaka tersebut. Suatu hari, raja memerintahkan menteri-menterinya menyelidiki keadaan seluruh negeri. Setelah melakukan penyelidikan tersebut, para menteri datang menghadap dan melaporkan keadaan negeri, rakyat, tanaman dan haiwan yang amat mendukacitakan itu. Apabila mendengar laporan tersebut, raja pun bertitah, "Kalau demikian keadaan negeri dan kerajaan, cubalah beri pendapatmu bagaimana kita boleh mengatasi masalah yang amat sulit lagi merbahaya ini." Maka, jawab para menterinya, "Kami berpendapat eloklah kita mencari di mana Nabi Jurjis, kerana dialah orang yang selalu berjaya menolong kita sewaktu terjadi keadaan seperti ini." "Apa maksud kalian menyebut Jurjis itu?" tanya raja. "Tidakkah paduka tuan ingat bahawa Jurjis selalu mengajak kita menyembah Allah? Jika ajakannya itu benar, tentu dia akan dapat meminta kepada Tuhannya supaya diturunkan hujan," ujar menterinya lagi.